Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Deka Kwartetani. Jadi video saya kali ini adalah yaitu saya akan membuat kegiatan atau ngevlog di waktu malam hari. Jadi di sini saya sudah siapkan peralatan yang saya butuhkan di sini dan saya membawa bekal mie instan dengan roti. Karena mie instan dengan roti itu bisa langsung kita makan, walaupun dimasak itu prosesnya tidak rumit. Jadi di sini saya sudah membawa itu selimut, dan di sini saya sudah membawa yaitu mie instan, roti, kebutuhan mandi, sabun seperti sikat gigi, sabun, dan juga untuk mencuci pakaian nih. Ada juga tuh, ada selimut, baju panjang, jaket. Jadi rencananya saya akan bermalam di sini supaya di waktu pagi kita bisa fokus yaitu bekerja. Jadi malam ini adalah malam pertama saya nginap di pondok hutan ini, dan sebenarnya pondok ini tidak layak untuk kita inap apalagi di waktu malam, tapi akan saya coba. Dan saya pun bermalam di sini sendirian. Si Meli sama si Aidil nanti dari sini akan pulang dan saya akan bermalam di sini sendiri. Jadi besok pagi si Aidil sama si Meli akan datang lagi ke sini. Oke guys, jadi ini adalah pertama kalinya kita yaitu menginap di kebun, dan saya menginapnya itu sendirian karena ini sudah sore. Jadi kita buatkan apinya dulu. Jadi malam ini saya nginep di sini itu sendiri karena pondoknya belum layak apabila saya mengajak anak-anak menginap di sini. Jadi sementara pondok utamanya belum jadi, maka saya akan sekali-sekali menginap di sini sendiri. Kita bikin api dulu supaya nanti di waktu gelap apinya sudah hidup. Oke, jadi videonya saya skip dulu karena saya akan mandi dan juga menunaikan sholat maghrib. Jadi untuk sholat maghrib saya mohon maaf karena bagi saya sholat itu tidak layak untuk dikontenkan. Jadi di waktu sholat maka akan saya skip, setelah itu kita lanjut lagi. Jadi nanti malam saya akan membuat kegiatan juga di sini dan juga ingin melihat suasana malam di pondok darurat kita. Oke guys, jadi sekarang saya baru selesai yaitu sholat maghrib dan kita akan memasak mie instan dan setelah itu kita makan. Oke, kita masak mie instan dulu.
Oke guys, jadi kita masak mie dulu. Setelah itu kita makan. Karena kita di sini itu alat-alat masaknya belum lengkap, jadi kita bawa bahan makanan yang murah dimasak saja seperti mie instan. Ini tempat masak kita pakai kayu karena kita belum ada tungku atau pawon. Jadi sekarang kita gunakan apa yang ada. Oke, sepertinya sudah matang. Langsung kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita makan dulu. Makan Indomie dan sama nasi tadi saya bawa nasi. Ini nasinya banyak. Makan dulu. Oke, mari makan.
Alhamdulillah. Selesai kita makan. Oke guys, jadi sekarang itu sudah lewat waktu Isya. Jadi kita bikin api lagi di sini. Supaya panas. Kita cari kayu bakar. Oke, jadi seperti inilah di waktu malam di lahan pertanian. Jadi sekarang kita keliling-keliling dulu. Dan saya akan menengok yaitu kebun. Malam hari ini akan saya tengok kebun. Setelah itu kita akan istirahat karena besok masih banyak pekerjaan yang akan kita kerjakan. Oke, dari sini kita masuk ke kebun. Setelah itu kita akan masuk juga. Ke hutan yang kita lestarikan kemarin. Tapi saya di belakang layar kali ini karena tadi saya nggak bawa senter. Jadi takutnya kesandung, jadi saya dari belakang layar. Ini kebun yang kemarin. Memang banyak sekali rumput belum saya bersihkan ini kemarin. Waduh, kasihan jahe merah ini. Tuh, jahe merah kita bersihkan dulu. Kita sibuk, jadi tanamannya termasuk tidak keurus. Tapi mudah-mudahan setelah kita tinggal di sini, kita akan fokus ke tanaman.
Nah, ternyata teman-teman ini bekas jejaknya hama. Tuh, bekas jejak hama. Oke, jadi dari sini saya akan masuk ke hutan yang kita lestarikan kemarin waktu malam, tempat kita kemarin mencari yaitu obat-obatan herbal. Balalang sangin. Oh guys, ada salah satu tumbuhan hias di sini. Nih, ada tumbuhan hias di sini, guys. Coba kita bersihkan, nanti boleh kita ambil dan kita tanam di dekat pondok. Ini namanya simbur dayung. Oke, kita jalan lagi. Kemarin di sini itu banyak sekali babi. Tapi apakah malam ini kita bisa menemui jejak babi yang ada di sini? Semoga saja kita bisa melihat mata babi. Semoga saja kita bisa menemukan jejak-jejak hama yang ada di sini. Karena tanaman kita itu banyak sekali yang dirusak oleh hama. Tapi hutan ini posisinya di tengah-tengah lahan pertanian. Jadi nanti hutan ini akan di dalam pagar lahan pertanian kita. Walaupun saya lestarikan ini
sebagian kecil dari lahan pertanian, tapi niat saya adalah karena hutan itu sekarang itu sudah langka, karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membuka lahan karena tujuan pertama saya melestarikan hutan adalah untuk kepentingan umum atau kepentingan bersama. Yang pertama adalah saya ingin melestarikan tumbuhan herbal atau obat-obatan asli dari hutan. Dan yang kedua, karena hutan sekarang itu sudah langka, jadi untuk kedepannya hutan itu tetap ada, walaupun sedikit, tapi hutan itu masih ada yang alami. Jadi kalau seandainya anak cucu kita nanti ditanya tentang hutan dan dia masih bisa mengetahui bentuk asli hutan. Jadi walaupun ini tidak banyak, yang jelas tujuannya itu adalah untuk kepentingan umum. Oke, setelah berkeliling-keliling, akhirnya kita kembali lagi ke pondok. Dan kita akan santai dulu sejenak sambil menikmati api. Tapi api yang kok enggak hidup ya? Api yang kita buat tadi enggak hidup. Jadi untuk menghidupkan api, kalau orang daerah saya itu rata-rata menggunakan ini, buah kelapa sawit yang sudah kering. Jadi buah kelapa sawit yang sudah kering ini bisa menghidupkan api dengan mudah. Jadi kita taruh di sini tuh supaya apinya hidup. Oke, apinya sudah hidup kembali. Oke, jadi setelah muter-muter, ternyata haus juga. Jadi kita minum dulu.
Oke, jadi karena waktunya itu sudah malam, maka kita istirahat dulu. Oke, sekarang sudah jam 10 malam, jadi kita istirahat dulu.
Oke, selamat pagi. Semoga di pagi yang cerah ini kita selalu diberikan kesehatan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi untuk cuaca sekarang itu masih gerimis. Dari semalam itu hujan, sekarang pun masih gerimis. Semoga saja setelah gerimis ini akan ada terang dan kita akan berkegiatan lagi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Oke. Oke, itu saja video saya hari ini. Semoga kedepannya kita akan lebih nyaman lagi untuk nginap di sini. Dan kegiatan-kegiatan kita yang ada di lahan pertanian ini akan lebih mudah apabila kita sering nginap di sini. Jadi itu saja video saya hari ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Apabila kalian suka, jangan lupa di like, share, komen, subscribe. Tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video terbaru dari saya. Bye-bye.